Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari akun Instagramnya @aliyakum ya, yang mana dalam unggahannya ini mengunggah postingan saat Dedek Lesti berada di backstage-nya Indosiar ya. Di sini terlihat bukan Kak Rizky make up yang make upin Dedek ya, namun di sini adalah @ikawati fitria yang make upin Dedek nih. Aduh, jadi ingat video beberapa waktu yang lalu ya sahabat, kira-kira ada yang ingat nggak sih? Di sini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari @bundakia4 mengatakan katanya cari kutu katanya ya. Dan di sini komentar juga datang dari @nutrisionislesar mengatakan nyari kutu sama sate katanya ya. Dan tak hanya itu, komentar dari @lestari202 juga mengatakan, aduh kenapa muncul video itu lagi, jadi ingat kutu yang bikin penasaran sampai sekarang katanya. Masya Allah, kutu oh kutu, kasihan yang belum nonton katanya ya. Masya Allah nih, cute banget pokoknya ya. Oke lanjut kabar berikutnya sahabat Leslar, di sini datang dari akun Instagramnya Kak Ricardo Sinaga, yang mana dalam unggahan instastory miliknya mengunggah postingan kiriman transferan dari kakak Billar ya, kiriman THR dari kakak Billar tuh. Masya Allah, di sini Kak Ricardo Sinaga mendoakan kakak, Ki gue doain semua mimpi-mimpi lo terkabul secepatnya ya, @Rizky Billar. Masya Allah ya sahabat, pokoknya doa terbaik ya untuk orang baik yaitu kakak Rizky Billar ya. Yang mana dalam unggahan ini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari @miftahuljannahumar berkomentar, Masya Allah kakak Billar selalu ingat sama orang-orang yang pernah terlibat di belakangnya, semoga berkah selalu, amin. Masya Allah ya. Dan tak hanya itu, komentar lain juga datang dari @randus juga berkomentar, Masya Allah Billar baik banget padahal udah gak kerja bareng katanya ya. Masya Allah anak baik nih, doa terbaik ya untuk kakak. Lanjut untuk kabar berikutnya sahabat, di sini datang dari akun Instagram Dedek Lesti tuh, Masya Allah gayanya kece badai ya sahabat, yang mana dalam unggahan ini dituliskan caption, nonton aksi hari ini jam 2 ya. Masya Allah nih Dedek stylistnya, Masya Allah ya keren banget ya sahabat. Yang mana di sini dalam unggahannya Dedek Lesti ini banjir komentar ya sahabat Leslat, seperti dari akun Instagramnya Bang Putra Siregar nih, Masya Allah sampai begadang kata papi ya. Dan tak hanya itu, di sini juga Bang Awan Potret memberikan komentar, best ya Indra Potret masuk feed Dede katanya ya, jangan main-main nih hasilnya bagus berarti katanya ya. Dan tak hanya itu, komentar lain juga datang dari akun Instagram @zikri_mt juga mengatakan, Masya Allah wanita solehah calon istrinya Rizky Billar, Masya Allah ya Dedek stylenya cantik anggun berkelas, Masya Allah ya tabarakallah Dedek Lesti ya sahabat. Lanjut kabar berikutnya, di sini ada unggahan nih, yang mana di sini setelah kakak pulang dari syuting JWB lunch nih bertemu dengan Koko Basuki ya sahabat, yang mana di sini terlihat Koko dan kakak Billar ada project terbaru nih. Masya Allah ya, pokoknya lancar selalu ya untuk kakak Billar ya dengan usahanya nih. Yang mana banjir komentar ya sahabat, seperti dari @pina_shaka memberikan komentar,
Kayaknya ada project baru lagi ya Mak. Apapun itu lancar dan sukses ya Nak. Masya Allah, amin ya untuk Kakak Bilar nih. Dan tak hanya itu, komentar lain juga datang dari @c.77 berkomentar, semoga dipermudah urusan Leslar menuju halal, amin. Pokoknya doa terbaik untuk Leslar ya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lanjut kabar berikutnya, setelah pulang dari Kobas ya, di sini Kakak lanjut ke studio Antv tuh. Masya Allah ya, sebelum acara Facebooker mulai nih Kakak sempat istirahat dulu tuh. Masya Allah ya, di sini dalam unggahan storynya Bang Dery dituliskan, semangat bismillah, lelahnya kebayar ya Nak Rizky Bilar. Masya Allah ya, jam 2 Antv yuk Facebooker katanya. Masya Allah nih Kakak sempatin bobok dulu ya sebelum live di Facebooker ya sahabat, yang mana di sini dari @mutmainah8721 berkomentar, si Kakak punya ilmu ngilang kali ya, tadi JWB terus Kobas udah sampai Facebooker katanya ya, semoga lelahmu menjadi berkah anak baik katanya ya. Dan di sini komentar dari Erleni Hena Make Up mengatakan, gak kebayang ya gimana capeknya jadi kakak. Bismillah, semoga lelahnya berkah ya kak katanya ya. Masya Allah ya, barakallah untuk kakak ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di sini datang dari akun TikToknya Bang Irfan Hakim nih, yang mana di sini dalam unggahannya memperlihatkan tuh menu sahurnya Dedek Lesti tuh. Masya Allah ya Dedek, sahurnya pakai mie instan tuh Dedek Lesti. Masya Allah ya, semoga sehat selalu ya Dedek. Yang mana di sini dalam unggahan ini ya sahabat, banjir komentar nih ya, seperti dari @ahnaf Zada Wardani berkomentar, itu nggak ketahuan Bang Boril ya, biasanya nggak boleh makan mie instan katanya ya, masa sih katanya ya. Dan dibalas oleh akun tersebut mengatakan, iya karena Lesti pernah bilang kalau dilarang makan mie instan sama Bang Boril karena takut lambungnya kena katanya. Dan tak hanya itu, komentar lain juga datang dari akun Instagramnya @yunia_ssi mengatakan, duh Dedek kok menunya mie instan sih katanya ya, semoga jadi obat ya Dek. Masya Allah ya, Dedek lagi gak bisa makan nasi ya Dek, semoga sahur makan mie gak kena lambung ya Dek. Masya Allah, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya sahabat Leslar, yang mana di sini acara Aksi Asia sudah dimulai nih ya sahabat. Masya Allah, Dedek Lesti ini cantik banget ya performa malam ini ya sahabat. Di sini terlihat banget ya Dedek Lesti anggun cantik mempesona ya sahabat, dengan menggunakan hijab berwarna putih. Masya Allah ya, auranya sangat memancar banget ya sahabat. Yang mana di sini dalam unggahan ini banjir komentar ya sahabat, memuji kecantikan Dedek Lesti ya. Seperti dari @maymay5519 berkomentar, semangat kerjanya ya cantik, sukses selalu amin, selamat bertugas ya Dedek cantik katanya ya, love love love. Dan tak hanya itu, komentar juga datang dari @dewa.astuti mengatakan, sahur sahur sahur, selamat bertugas Dedek Lesti, sehat terus untuk kita semua. Masya Allah ya, semangat untuk Kakak Lesti katanya ya, semoga acaranya selalu dilancarkan ya sahabat, dan tentunya Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan ya. Dan tentunya kita doakan yang terbaik untuk Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya kesuksesan ya. Dan kita tetap terus mengkawal mereka sampai halal. Oke, baiklah sahabat, itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel karena kami akan selalu memberikan info-info terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.